Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Business dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilyak TV. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini yang pastinya seru abis. Ayu Ting Ting bersama keluarga yang gokil dan pastinya menghibur kalian semua. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasinya langsung Mimin sampaikan nih, di sini ada broges di Kisyu TV nih. Ada bocoran mengenai sayangnya Birkis sama Bunda Ayu. Di sini Bunda Ayu sedang mencoba untuk menata hati sang anak Birkis. Inilah alasan Ayu Ting Ting tidak terlihat sedih di depan Birkis. Terlihat strong dan kuat meski hatinya hancur. Di sini alasan kenapa orang tua tidak mau terlihat sedih di depan anaknya. Birkis yang awalnya tenang mencoba menghampiri dan memeluk bundanya, Bunda Ayu tentunya. Di sini Birkis terus menenangkan Ayu Ting Ting yang terlihat sedih dan menangis. Kemudian tidak lama dari itu, Birkis pun langsung merayu dan merajuk agar bundanya tidak sedih dan mengusap air matanya. Dari matanya dia udah sedih melihat bundanya nangis. Air matanya mulai keluar dari wajah si kecil nan mungil tersebut. Birkis terlihat sedih ketika ibundanya sedih. Kalian tahu kan, respon seorang anak pasti sama dengan orang tuanya. Dan akhirnya malah Birkis yang mewek. Di sini adalah part yang sangat menyedihkan dan sangat mengharukan. Birkis begitu sangat menyayangi Ayu Ting Ting sang bunda. Birkis juga sangat menghormati dan menyayangi orang tua dari Ayu Ting Ting, yaitu Mom Ayu Ting dan Ayah Ojak. Betapa bahagianya Ayu Ting Ting memiliki anak gadis yang begitu baik dan penyayang. Dari akun Instagram Ayu Ting Ting Fake Fart ini bikin langsung mewek yang awalnya ngakak lihat tingkah lucu Birkis sama bundanya. Birkis anak yang peka banget sama yang bundanya rasain, makanya dia nggak bisa kalau lihat bundanya sedih. Setiap anak akan merasakan kesedihan yang dirasakan oleh bundanya. Begitu juga Birkis dan Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu strong menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah. Dan terima kasih kepada Allah telah memberikan anak yang begitu hebat, yaitu Birkis Humairah Razak. Oke, kita meninggalkan berita yang sedih. Di sini kita akan melihat Ayu Ting Ting bersama keluarga yang sudah ada jadwal liburan nih, entah kemana ya, liburannya masih dirahasiakan. Di sini Ayu Ting Ting naik bis bersama keluarga besar Ayah Rozak. Ada Nanda juga di sana, sang calon adik ipar. Kita doakan semoga liburan kali ini berjalan dengan lancar dan membawa kebahagiaan setelah pulang dari liburan. Happy weekend untuk Ayu Ting Ting dan selamat berlibur untuk semuanya. Semoga selalu sehat dan diberikan kesehatan. Sahabat Ayu Ting Ting, dimanapun kalian berada, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, selamat beristirahat, dan selamat bekerja kembali untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.